Di sebelahnya terdapat pohon akasia. Di balik pohon akasia ternyata dia menjumpai seekor ular. Permainannya begini. Halo, perhatikan. Jadi ada yang menjadi hewan, ada yang menjadi pohon. Nanti ada seorang pemburu masuk di hutan. Kalau Pak Guru bilang nyebutin nama hewan, yang hewan itu lari nyari pohon. Kalau Pak Guru nyebutin nama pohon, yang pohon lari nyari hewan. Nah, nanti kita simulasi. Yang pohon itu harus berpasangan. Yang pohon itu berpasangan. Yang hewan itu sendirian. Ya. Jadi kita simulasikan. Kita simulasikan. Terus. Regu ini. Semua regu ini yuk. Regu ini. Nah, 1, 2, 4 gini. 1, 2, 3, 4 Kamu berpasangan sama dia. Kamu berpasangan. Pisahin dua kesini. Di sini ngapain sih belakang-belakang? Ini sini kamu. Yang kamu sini. Kamu sini. Nah, pasangan kan? Nah, sekarang gini, posisinya begini. Yang jadi pohon tuh. Tahu sih. Nah, ayo pasangan. Nah, yang jadi hewannya jongkok. Sini aja jongkok, bebas di mana aja boleh. Jongkok. Nah, jadi kalau saya bilang nama hewan umpamanya harimau. Nah, kamu lari masuk ke dalam sini. Ayo, lari. Harimau. Nah, bukan. Jongkok di situ. Kamu nyari pohon. Berlindung di belakang pohon maksudnya. Ini hewan apa begitu jalan gitu. Ya jelas. Nah, yang gak dapet ini kalah namanya. Ini kan gak ada hewannya masuk, berarti dia kalah. Gitu. Ya. Nanti biasanya kalau yang sering kalah nanti dihukum. Nah, kalau saya bilang begini. Kalau saya bilang nama pohon, pohon jati, ini harus pindah. Harus pindah. Coba kita tambahin. Sini dua-dua, kamu dua. Jadi hewan. Sini. Tiga, boleh tiga sini. Jongkok. Kamu juga kamu. Jongkok agak jauhan. Agak jauhan, sono. Jongkok. Kalau saya bilang pohon jati, berarti kamu pindah. Gandengan ke sana nyari hewan yang lain. Harus pindah. Kamu cari tuh. Nah, kamu boleh pindah ke sini. Ah, gitu. Bangga nih. Oi, bangga. Kalau saya bilang nama pohon, berarti apa? Yang pohon yang pasang ini pindah. Kalau saya bilang nama hewan yang geser nyari pohon. Bisa dimengerti? Oke, semuanya saya minta satu regu itu ada yang jadi pohon, ada yang jadi hewan. Sama aja fungsinya.
seperti kayak ini. Yang ini udah biarin, yang ini sudah yang jadi hewan. Ayo cepat. Oke, kita mulai bermain. Are you ready? Oke, yang kencang. Are you ready? Siap, siap. Kita tes dulu. Saya sebut nama hewan, berarti yang hewan lari pindah ke pohon lain. Kucing. Kucing. Ayo pindah ke diem aja. Singa. Oke. Sekarang pohon. Mahoni. Harus pindah. Pohonnya yang pindah, hewannya diem aja. Oke. Kalau saya nyebutin nama pohon, pohonnya yang pindah, hewannya mendiem aja begitu. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Oke. Mangga. Pohon mangga kan ada kan? Oke. Oke, iya deket-deketan dempet begitu. Sekarang saya pakai cerita. Pada suatu hari, ada seorang pemburu pergi ke hutan. Pasang telinganya, woi. Hari itu, sang pemburu ingin berburu macan. Ini mah pas kayaknya gak ada yang kalah-kalah nih. Coba yang ini, ini tiga orang nambah jadi hewan. Ini bertiga. Ayo, lepas jadi hewan semua. Jauh. Jauhan. Jadi ntar ada yang gak dapet pohon dibiarin. Itu ketembak. Bukan aras yang ini tadi tiga. Oh tidak. Coba yang putri juga pas kayaknya yang putri ya. Yang putri pas. Pas. Hah? Oh ya udah. Itu jadi hewan dua-duanya. Oke. Jadi, setelah mencari. Tadi apa? Tadi hewan apa yang barusan? Macan. Ternyata dia belum menemukan. Lalu pemburu itu masuk lagi ke dalam hutan. Dijumpainya seekor. Anda jadi. Ternyata hewan tersebut kabur. Dia coba lagi mendekati. Ternyata di bawah pohon jati. Sama buku aja.
Ayo pohon jati, pohon jati. Ternyata di bawah pohon jati ada hewan. Hewan. Buaya. Lalu di samping buaya ternyata ada kijang. Satu pohon, satu orang, satu hewan. Lah kamu ketembak itu namanya berarti. Jongkok aja, jongkok. Kemudian setelah menemukan kijang, ternyata maju lagi ada kancil. Kancil tersebut bersembunyi di bawah pohon mahoni. Di sebelahnya terdapat pohon akasia. Di balik pohon akasia ternyata dia menjumpai seekor ular. Di sebelah ular ada harimau. Harimau, harimau, harimau. Ada kura-kura. Ada kobra. Nah, kamu gak bisa ini nyari. Kok diem aja. Udah cukup. Oke, udah cukup.